itu saja, Rusia juga mampu membuat nyali Amerika dan NATO ciut untuk terlibat langsung dalam perang. Perlu diketahui ternyata di balik semua itu ada fakta terungkap tentang sebuah sistem persenjataan canggih milik Rusia yang mampu membuat kekuatan militer Amerika NATO lumpuh total. Sistem persenjataan ini juga tak menciptakan efek ledakan langsung. Hanya saja kekuatan yang dimilikinya juga mampu membuat persenjataan Amerika dan NATO tak berfungsi. Jadi di Crimea jauh-jauh hari militer Rusia juga sudah membangun kompleks sistem persenjataan itu. Namanya adalah Murmansk BN. Murmansk BN adalah sistem persenjataan peperangan elektronika andalan militer Rusia. Dengan Murmansk BN, Amerika dan NATO tak bisa berbuat apa-apa sebab jangankan persenjataan jadul, persenjataan pintar saja bisa menjadi barang rongsok jika sudah berhadapan dengan Murmansk BN. Dampak sistem Murmansk BN yang sangat ditakuti sebab mampu membuat petaka seluruh jaringan pusat operasi militer Amerika dan juga NATO lumpuh total. Sistem ini juga bisa membuat pesawat pengintai dan sistem peringatan dini menjadi tak berguna karena semua informasi tak dapat didistribusikan ke pusat operasi. Bukan cuma hisapan jempol belaka, militer Amerika juga pernah merasakan betapa ampuhnya perindasan Murmansk BN melumpuhkan mereka dalam perang Suriah. Kompleks sistem Murmansk BN dibuat untuk mengintai elektronik dan juga penghancuran sinyal musuh. Sistem ini mencakup seluruh rentang gelombang pendek dengan frekuensi 3-30 MHz yang digunakan kapal perang dan juga pesawat terbang. Murmansk BN secara otomatis juga memindai area yang luas jika sumber emisi radio terdeteksi pemancar sistem mulai macet di pita bertukar informasi. Murmansk BN juga mampu mencegat komunikasi antara kapal perang, pesawat, dan juga satelit. Lalu di kedua arah menghalangi aliran formasi dari satelit ke unit tempur tertentu. Di mana hal ini sangat penting karena satelit pengintai target mampu mengarahkan misil secara akurat untuk mencapai target. Daya jangkau sistem juga diyakini bisa sampai 5.000 km. Di mana sistem Murmansk BN juga sangat praktis dapat dibawa kemana saja oleh militer Rusia. Sistem bentuknya pun sangat sederhana, cuma berupa tiang-tiang menyerupai antena besar yang terhubung dengan operator.